kebakaran telah menghanguskan 35 rumah di Kelurahan Jembatan Besi Tambora, Jakarta Barat beberapa hari lalu. Hal ini membuat Kapolsek Tanjung Duren Kompol Lambe Patabang Birana bersama jajarannya memberikan bantuan sosial terhadap korban kebakaran yang diterima langsung oleh Lurah Jembatan Besi dan tokoh masyarakat di Posko Bencana 3 Pilar, Kecamatan Tambora di lokasi kebakaran. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombespol Hengki Haryadi dalam hal ini menghimbau kepada seluruh anggotanya untuk peduli kepada masyarakat yang terkena musibah, seperti harapan beliau untuk menjadi polisi yang bermanfaat bagi masyarakat. Pada kesempatan itu, Kapolsek Tanjung Duren Kompol Lambe Patabang Birana mengatakan, kegiatan bakti sosial ini dilakukan sebagai wujud kepedulian dan kedekatan Polri, khususnya Polsek Tanjung Duren terhadap warga korban kebakaran. Dari Jakarta, Polsek Tanjung Duren, Tribrata TV, Salam Tribrata.